Halo guys, hari ini kita nge-review ikan lele buat pakan predator ya. Kalau airnya kotor, ikan juga jadi mudah terkena penyakit. Maka dari itu kita bersihkan dulu atau kita ganti airnya ya guys. Kita gosok dulu guys biar bersihan guys. Airnya udah bau guys, udah bersihan ya guys. Kita taruh lah air yang rada bersihan. Udah mendingan guys airnya guys ya, paling tidak airnya udah nggak bau kayak tadi ya guys. Bisa lah dipakai buat kasih makan ikan predator. Sebenarnya banyak guys stoknya ini buat ikan predator di peliharaan saya. Ini salah satunya. Di dalam sini juga ada guys. Sini cuma kalau di sini ada udara ada gede-gedean ya. Di dalam rumah juga masih ada guys. Kalau bicara pakan mah nggak kekurangan lah. Mungkin buat stok 2 sampai 3 minggu masih ada. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih.